Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skyfox Real Fans. Video kali ini adalah hunting moment di sepanjang tahun 2023 lalu. Oke, ini adalah momen pertama, yaitu lokomotif CC2018917 Kobong Api. Momen kedua adalah triple traksi CC202 membawa rangkaian transit SIG1 dengan 60 gerbong tanpa kontainer. Momen ketiga adalah momen spesial di mana KLB, KS Relwan dan KS Sriwijaya saling bergandengan. Momen keempat adalah Lost Lock CC204-0602 ketika memasuki stasiun Prabu Muli. Momen kelima adalah momen yang spesial juga ketika CC204 menarik rangkaian KA Barepati Kalok dikarenakan lokomotif CC206-nya sedang gangguan. Thank you.
Momen keenam adalah lokomotif CC204 double traksi membawa kereta api Ketel Pertamina. Momen ketujuh, ini juga sangat spesial ya. Lokomotif vintage CC202 membawa kereta api Pulp. Momen ke-8, di mana lokomotif ini kobong menarik kereta api Ketel. Momen ke-9, ini adalah rekaman terakhir triple traksi CC204 sebelum hilang. Momen ke-10 ini sangat spesial ketika lokomotif unik CC206 1517 Kertapati menarik kereta api Ketel.
Selanjutnya momen ke-11 di mana lokomotif CC206 menarik kereta api Barapati, tapi ada satu lokomotif luar dinas yaitu lokomotif CC201. Baiklah, momen yang terakhir, video penutup, lokomotif CC201-8338 Kobong menarik kereta api Bukit Serelo E10A. Baiklah, itulah momen-momen kereta api Didi Freetiga sepanjang tahun 2023. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.